Pemirsa, harga getah karet di tingkat petani di Desa Pulau Arang, Kecamatan Kelawan, Kabupaten Sarawangun hanya berkisar Rp6.000 per kilogramnya. Harga karet ini dikeluhkan oleh para petani, terlebih saat ini harga kebutuhan bahan pokok yang melonjak. Petani karet di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Serlangun selama ini sangat memprihatinkan. Imbas dari getah karet yang tak kunjung naik. Harga karet di tingkat petani hanya berkisar Rp6.000 per kilogramnya. Harga ini bertahan selama bertahun-tahun, bahkan kabar yang diterima para petani, harga karet terancam kembali turun atau pecah dari harga Rp6.000 per kilogramnya. Murahnya harga karet ini dikeluhkan oleh petani bukan tanpa alasan. Menurut petani mengatakan saat ini harga karet tak lagi seimbang dengan harga kebutuhan pangan dan biaya anak sekolah. Belum lagi hasil dari menyadap karet, petani harus berbagi dengan pemilik kebun. Adapun sistem dibagi hasil dua, petani 50% dan pemilik kebun 50%. Di sisi lain, setiap menimbang getah karet, petani mengaku selalu ada potongan timbangan atau basi. Dari berat karet 100 kg, biasanya potongan basi mencapai 15% atau sekitar 15 kg. Namun demikian, petani tetap memilih menyadap karet demi memenuhi kebutuhan hidup meski sejatinya tak mencukupi. Untuk menutupi kekurangan, petani mencari tambahan dengan bekerja serabutan selepas dari menyadap karet. Kita hari ini 600 lah, 6 ribuan. Ini sudah berapa lama nih ya, 6 ribu nih? Turun ya? Jadi kalau bulanan paling tinggi 8 ribu. Ini beda harga hari dengan bulanan beda. Dalam satu hari kita berapa ini, Bang? Pucuk muda kadang banyak. Kurang dapatan. Kalau sekarang ini anu ya, track ya? Kurang. Track ya? Kalau udang daun normal pala 10 kilo sehari. Sehari ya. Itu cukup itu, Bang. Harus cari tambah lain. Potong nih terus itu kan. Wah, harapan Abang pemerintah, Bang. Harapan Abang. Ya, maunya mana yang pemotongnya deh kan. Harga karet yang murah menyebabkan penghasilan petani tak sesuai harapan. Petani berharap harga karet bisa menembus angka Rp15.000 per kilogramnya. Petani menginginkan adanya perhatian baik pemerintah daerah provinsi maupun pusat untuk memperjuangkan harga karet tingkat petani di Provinsi Jambi. Bagas Setiawan, JEK TV melaporkan.